Sementara itu, usai memastikan pemberian diskon sebesar 50% untuk tarif tiket pesawat udara low cost carrier atau penerbangan murah, pemirsa, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum sebagai landasan kebijakan bersama dengan semua pihak. Hal ini dilakukan agar penerapan diskon ini berjalan dengan baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan setelah dilakukan penerapan diskon 50% kepada pesawat tipe jet dengan kategori penerbangan biaya murah, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah kebijakan lain. Salah satunya menyiapkan pembuatan payung hukum tetap sebagai landasan penerapan diskon tiket pesawat yang akan diberlakukan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Meski belum memastikan kerangka kebijakan ini berbentuk surat menteri, namun dalam waktu dekat, Kementerian Bidang Perekonomian akan memutuskan aturan ini bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Kita perlu membuat kerangka pelaksanaannya persisnya seperti apa, supaya tidak ada dispute di dalam pelaksanaan, dan akan ada monitoring oleh Kementerian Perhubungan. Menko Perekonomian menambahkan jika ketetapan hukum terkait diskon 50% bagi tiket pesawat LCC sudah terbentuk, maka aturan tersebut juga akan berisi sanksi bagi beberapa pihak yang tidak menjalankan diskon tiket pesawat low cost carrier ini. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.